ni ada duit 6,000, 7,000 nak bayar down payment. Lepas tu aku cakap, eh loan tanpa bayar down muka, eh 6,000 ni nak buat macam mana? 6,000 ni, 6,000 tu duit hantaran lah. Ingat dia kata Cik Deng, kalau tak lulus saya bayar 6,000, 7,000. Lepas tu lulus tanpa muka, dia simpan tau. Haa, nak tak percaya, rasa macam tak percaya lah. Rasa macam apa, hati rasa senang sikit lah. Ada hati senang lah. Satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Sungguh molek pujaan hatiku. Jadi rebutan seluruh. Umur tak sampai 26, 27 tak sampai. Dah 3 kali bercinta, semua tak ada sampai sekarang. Itu yang peliknya. Tertiba hari ni bersama dengan Cik Deng Kanada, dia baru teringat. Dia tengok YouTube aku tu, beli kereta baru cari yang jelita. Beli kereta baru cari yang jelita. Ting 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 ting. Adik ni ada duit 6,000, 7,000 nak bayar down payment. Lepas tu aku cakap, eh loan tanpa bayar down muka, eh 6,000 ni nak buat macam mana? 6,000 ni, 6,000 tu duit hantaran lah. Duit beli kasut tinggi. Kasut tu duit tinggi tau tak? Nah, kalau dia tak nak, kau baling dia dengan kasut tu duit tinggi atas dahi dia. Atas dahi awet tu. Rupanya ada kisahnya. Digodek-digodek IG, ditunjuknya gambar kereta. Ha, dah nak kahwin dah bulan ni. Aduhai, aduhai. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Sungguh molek pujaan hatiku. Jadi rebutan seluruh kota. Makin hari makin tergila. Bikin tidur pun tak lena. Wow, bikin tidur tak lena. Hari-hari tidur tak lena. Pasal 3-4 orang awet semua lagi. Hari ni merana, merana. Lepas ni aku rasa gemuk lah adik ni sikit. Gemuk lah sikit adik ni. Kita bersama dengan adik Faizul saya. Ya, yeah, Faizul. Assalamualaikum adik. Assalamualaikum. So sehat-sehat ke ni hari? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow, dia pasal apa? Pasal dah nak kahwin. Dah nak kahwin ke? Nak kahwin lah. Kalau datang lagi, ada pilihan lagi macam mana? Kau nak pilih ke tak? Kau tengok, kau tengok. Kau nak kahwin ke nak kereta? Dia ada lagi pilihan. Pilihan hati nak datang. Nak kahwin ke tak? Dia tak boleh nak jawab. Ting 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 ting. Kereta di belakang saya paling tinggi, ia dikatakan Advan Myvi rupanya. Lepas tu kala kegemaran kau perempuan pula tu. Kau hawa, kau tengok, kau tengok. Tu dia Granite Grey tau. Kena tunggu 4-5 bulan tau. Dengan Cik Deng kan ada baru sebulan. Dah kurus dah dek. Dek nanti makan lebih sikit kan? Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Insya-Allah. Tajuk gurau-gurau. Adik kita bersama adik Faizul kita. Ting ting ting, kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi berapa yang ada untuk dia seorang ni nak ronda-ronda kota raya. Nak ronda-ronda cari yang jelita. Kita tengok, kita tengok. Daripada langit turun ke bumi nampak macam satu rupanya. Cik. Tengok duitan, mata duitan juga kau ni. Satu tu adik, main duit aku dari sini minggu kedua, minggu ketiga. Wow, minggu keempat ada sini. Ha, boleh ronda rentasi desa, rentasi kota. Titik tu dek, jadi sikit sikit. Boleh. Weh, boleh. Oh, macam tu. Tangan-tangan sekali. Ya, daripada langit turun ke bumi untuk granite grey yang susah nak cari. Cik berada dengan Cik Deng Kanada. Ting 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 ting. Wow. Sinopsisnya, ini minggu yang ketiga, keempat dan kelima. Wow, 5 minggu aku isi penuh. Dia nak pilih mana satu kan? Dek, 3 orang dah sampai tu. Tu 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 tu. Aku pandang kelip bintang menjauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang menggema.
adik ambil, dua tu bagi saya. Oh, boleh. Sebelum tu kenal saya daripada mana, adik? Ha? Kenal saya daripada mana? Daripada Facebook lah. Facebook lah. So bagaimana gelagat saya kat sana tu? Memang kelakar lah. Memang happening lah. Happening. Habis aku tanya kau nak kahwin, ada lagi calon, kau terfikir pula. Itulah kenakalan yang jadi pada dia. Dialah dah lama bercinta. Berlama bercinta tak dapat. Sampai sekarang tak dapat. Kalau dah dapat satu, depan tu datang lebih lagi. Kau jadi macam mana nak buat? Ha tu. Abang Wahab kita tu. Abang Wahab tu sama juga. Abang Maknur macam mana? Ha macam tu kan? Ha kelakar juga dia. Dia nak pilih. Oh. Urusan bersama dengan Cik Din Kader. Bagaimana tu? Senanglah. Urusan mudah. Macam tak percaya kan? Macam tak percaya. So, kereta ni tanpa bayaran muka. Duit lebih tu adik simpan lah nampaknya. Untuk buat ni lah. Ingat dia kata Cik Din, kalau tak lulus saya bayar RM6,000-RM7,000. Lepas tu lulus tanpa muka, dia simpan tau. Nak beli gelang, nak beli tali leher, gelang pinggang. Dan urusan bersama dengan saya. So hantar dokumen je lah kan? Hantar dokumen sajalah. Tiba-tiba lulus. Lulus. Dia rasa macam tak percaya lah. Apa, hati rasa senang sikit lah. Ada hati senang lah. Malam ni boleh tidur. Tidur seorang dulu. Kita tengok dulu telatah dia tu. Tu. Mohabbat Dilka sukuna hai tebal. Mohabbat Dilki tarap hai ye intezar. Oh, ini telatah dia. Dah pesanan terakhir daripada adik kita Faizul, rupanya nak cerita pasal kereta, nak tanya pasal kereta. Pesanan sikit untuk mereka di luar sana. Pesanan sikit. Sesiapa yang kat sana nak cari kereta, nak senang mudah lulus, boleh cari dengan Cik Din lah. Cik Din kan ada. Lepas tu tiga orang datang tadi, dia bertanya aku, bilakah kan bertemu, hilangkan rasa rindu, ingin ku milikimu, yang ku puja selalu, selalu. Itu dah, jom hantar saja dokumen kepada saya. Nombor keramat, nombor mesti kau ingat, 01234 0034. Sekali deh. Yes deh. Mai sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Pilihan hati makin memilih. Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe.